Bapak Yunus. Lama kita tidak berjumpa ya Pak, ini di bulan Ramadan. Iya. Oke Bapak, ini di SDN Pagi Satu apa sih branding sebetulnya kira-kira? Mutu Berdasi. Mutu Berdasi, keren ya? Keren. Keren, seperti berbasis digital, aplikatif, dan inovatif. Ya. Kita akan eksplor ya Pak ya, potensi dan prestasi apa saja yang ada di sekolah ini dalam satu lensa. Lensa sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN Mortaci 1, Jalan Pasar Pao nomor 30, Bademawu. Branding sekolah kami Mutu Berdasi. Mortaci 1 berbasis digital, aplikatif, smart dan inovatif. Sesuai dengan visi sekolah kami, unggul dalam prestasi berbasis iptek, berlandaskan iptek, anggun dalam berbudi pekerti dan peduli terhadap lingkungan. Perkenalkan, nama saya Sa'rani, Kepala SDN Mortaci 1, Kecamatan Pademawu. Kami berada di SDN Mortaci 1 ini dimulai sejak tahun 2020 bersamaan dengan masa pandemi. Peningkatan dan perubahan yang telah kami lakukan terhadap sekolah kami, baik dari akademik maupun non-akademik, itu mulai nampak sampai saat ini dan perubahannya sudah cukup jelas. Program-program yang kami tawarkan kepada masyarakat, yang pertama, literasi digital. Jadi program ke depan, perpustakaan digital, sekolah bersih, ramah anak, bebas dari bullying, serta pembelajaran berbasis digital. Kemudian sarana-prasarana yang memadai, pembiasaan dan ekstra kurikuler, embun pagi, di mana kami menyapa siswa-siswi kita dan menyambut kedatangan mereka dengan sapa dan senyum. Jumat beramal dan mengaji, rutin setiap hari Jumat. Mengaji bersama di halaman sekolah, kemudian dengan memberikan contoh kepada siswa melalui guru masing-masing, memberikan amal untuk anak didik kita, yaitu di kota amal dan diikuti oleh semua peserta didik kita. Sabtu berseri, setiap bulan sekali, satu kali ini
diawali dengan senam guru dan siswa, dilanjutkan dengan bersih-bersih lingkungan sekolah untuk menciptakan sekolah yang bersih. Sedangkan ekstra adalah tahfidz. Semua siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini dimulai dari tahun 2021. Awalnya kelas 4, 5, 6. Di tahun 2023 semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ada ekstra tahfidz. Kemudian pramuka begitu juga. Semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Albanjari ini fokus pada siswa yang berminat, diutamakan dari kelas 3 sampai kelas 6. Tari juga yang berminat, kami berkolaborasi dengan pelatih tari yaitu Sanggar Tari Melati Pote. Kemudian futsal dan OSN serta U2SN. Potensi siswa dan sekolah. Kegiatan pengembangan diri peserta didik sesuai dengan standar nasional pendidikan. Latar belakang peserta didik pra SD itu secara umum adalah tamatan dari PAUD atau TK, sehingga memudahkan kami untuk mengembangkan potensi dari peserta didik kita. Selanjutnya dari sekolah, sarana prasarana yang memadai. Kemudian guru yang profesional, yaitu menguasai IT, sehingga pembelajaran berbasis digital berjalan sesuai harapan. Kemudian ada 4 guru yang sekarang telah mengikuti program Great School antara Australia dan Indonesia. Ini sedang kami lakukan. Ini adalah sebuah potensi juga. Semoga nanti bisa lolos mengikuti program ini. Sedangkan jumlah siswa, siswa kami berjumlah 320. Fasilitas yang lengkap. Prestasi dimulai dari tahun 2020. Juara 2 karate tingkat nasional tahun 2023. Juara 1 pencak silat tingkat kabupaten 2023. Juara 4 atletik tingkat kabupaten 2023. Juara harapan 1 Albanjari tingkat kabupaten 2023. Sekolah Adiwiyata 2022 tingkat kabupaten. Sekolah Inovasi diraih pada tahun 2023. Melalui program Lensa Sekolah kita, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Ahmad Saini, MPD, MHP, Kwerwilcam Bidikbud Kecamatan Pademau, segenap Dewan Guru SDN Mertasi 1, Komite Sekolah, dan masyarakat dan wali murid di lingkungan SDN Mertasi 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.